Mbak, dulu kok bisa usaha kayak gini, ceritanya gimana Mbak? Ceritanya ini buat pengalaman ya Mas. Dulu saya jualan sendal sepatu tapi bangkrut. Terus saya sore-sore jalan-jalan itu kok jual makanan kok laris semua. Kayak nasi-nasi gitu ya Mbak ya. Belajar masaknya dari mana? Belajar sendiri aja. Otodidak ya Mbak ya? Biasa masak soalnya. Kalau di rumah kecil. Emang sering masak gitu iya, ya Mbak ya? Iya, suka masak. Ini sayang. Tapi awal-awal jualan apa langsung rame kayak gini Mbak ya? Dulu saya pertama jualan tuh modalnya 150. Dapat duit ke 70, 60. Tapi tetap saya pantang menyerah. Tidak tahu Mbak itu? Iya, tetap muter-muterin uang terus. Tapi alhamdulillah sekarang udah ingin meningkat-meningkat. Lancar ya Mbak ya. Oke, barokah ya Mbak ya. Biarpun sepi harus tetap semangat. Hah, dengerin nih Kulur ya. Dengar oke Kulur. Assalamualaikum teman-teman. Aku namanya Kinan dan Ola. Inspirasi usaha. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam ya Lur. Ya. Ini balado. Balado. Balado pindang Mas. Berapa itu? 8.000 yang jumbo. Yang kecil biasanya 6 sama 7. Yang sedengan tergantung besaran. 8.000 untuk pindang balado lho. Telur goreng. Jadi teman-teman nih Mbak Yuni aslinya bisa ambil sendiri atau diambil. Ini bayamnya. Udah sayang. Mbak Yuni ini menjalankan aksinya udah berapa tahun Mbak Yuni? Sudah 13 tahun mau 14 tahun Mas. Masa Allah, legend ya Mbak ya. Sudah berpengalaman ya Mbak ya. Banyak makan asam garam loh. Mbak sayangku Songo Mbak Bupa 13 13 sama 8 ya. 21 sama 1.500 22 alhamdulillah ya. 3 tambah 2 sama ya. Sabar ya Lur ya. Sabar Lur. Oke. Oh iya. Pakai nasi ya, Teh? Oh, Pak Sayu. Asam satu, tahu satu. Oh iya. Bakule sale enggak? Saking ramene ya, Mbak ya. Barokah ya, Mbak ya. Amin. Nah, Mbak, ini biasanya per hari habis berapa kilo nasi Mbak? Kurang nasinya lebih. Kurang lebih 20 kalau hari Sabtu Minggu. Kalau hari biasa paling nggak 10-15. Soalnya jualannya cuma sebentar. Berapa jam Mbak? Jam 5 sampai setengah 9, jam 9 udah habis. Telung jam setengah ente 20 kilo lor. Yang lama masaknya. Masaknya dari sore, racik-racik sampai semalaman. Itu untuk motivasi buat teman-teman ya Mbak ya? Ya. Semangat, kalau jualan nggak laku harus tetap semangat terus. Oh, oke. Kalau omsetnya kisaran tembus berapa Mbak itu Mbak? Ya berapa ya Mas? Wah, malu Lur. Ya alhamdulillah cukup buat semuanya Mbak. Oke, 3 ada ya Mbak ya? Kalau pas hari ada, Minggu ini? Ada, alhamdulillah ada. 3 juta Lur. Oh, cukup remeh. Sama modalnya Lur. Paling resik mungkin ya 1 juta dapat lah ya Mbak ya. Iya lebih kalau Minggu. Kalau hari Minggu ya. Oke, apa sayang udah? Yang penting berkah Mas, sedikit banyak itu yang penting berkah. Nah, dengerin itu Lur. Ya. Oke, okay, ya. Ini 15. Sama 7 sayang 22. Itu susu yang. Berarti susunya 3025. Ya patangnya 29. Ini sayur kok. Sayur toh ya? Iya. Apa sih ini, Teh? Ini. Tempe. Oke. Aku kentang karo kentang. Mbak Yun tadi, Mbak Yun. Lebih pira saya sesuai? Oh, kurang 5.000. Maaf, saya enggak kok. 38. Apa 3? Oh iya, 62 betul saya. Nah, pakai apa, sayang? Iya. Apa diulang lagi? 3268, Mbak. Kelongnya 38 apa 32? Itu 62, Mbak. Berarti kurang 6.000, Mbak. Kelongnya 32 toh, ya? Oh iya. Jadi grogi aku. Rame lur soalnya wajar lur ya. Iya. Mbak, dulu kok bisa usaha kayak gini? Ceritanya gimana, Mbak? Ceritanya ini buat pengalaman ya, Mas. Dulu saya jualan
sendal sepatu tapi bangkrut. Terus saya sore-sore jalan-jalan itu kok jual makanan kok lari semua. Kayak nasi-nasi gitu ya, Mbak ya. Belajar masaknya dari mana? Belajar sendiri aja. Otodidak ya, Mbak ya? Biasa masak soalnya. Kalau di rumah emang sering masak gitu ya, Mbak ya? Iya, suka masak. Ini sayang. Tapi awal-awal jualan apa langsung rame kayak gini, Mbak ya? Dulu saya pertama jualan tuh modalnya 150. Dapat duit tuh 70, 60. Tapi ya, tetap saya pantang menyerah. Tidak tahu, Mbak, itu? Iya, tetap muter-muterin uang terus. Alhamdulillah sekarang udah ingin meningkat-meningkat. Lancar ya, Mbak ya. Oke, barokah ya, Mbak ya. Biarpun sepi harus tetap semangat. Nah, dengerin nih kulur ya. Oke, Kong, makasih ya, Kong. Ini Mbak E sampai kesalip-salip ini. Heeh, sakit ya, Mbak. Apa sayang? Kentang sama telur. Telur yang mana, No? Yang dadar masih ada. Sama telur dadar. Aku nih. Ini wae sayang. Laris ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Ini ya. Sayang. Berapa, Mbak, kalau kayak ini gitu? Ini 10.000 aja. 10.000. Nasi kotaknya ya, 6.000. Sayang. Harganya berapa, Mbak? Kalau saya terbuka ini sekian, jadi enak sama enak. Sama-sama enak gitu, ya, Mbak. Ini juga enak, Mas. Jadi ini harganya. Nggih, nggih. Oke. Apa sayang? Sama semua. Ini hari Minggu tadi telurnya banyak padahal. Habis ya, Mbak, tinggal dikit. Iya, alhamdulillah, Mas. Tinggal apa telur? Ini udah mau habis lagi. Kayak gitu 10.000, Lur. Ini enggak pakai nasi ya, Mbak? Oh ya? Iya, udah kering mbek kentang saya. Kiri ini, Mbak. Berapa nih kalau gudang? 6.000. 6.000. Wah, murah loh. Sama apa sayang? Oh iya. Oke. Murah. Oke, Kong, makasih ya, Kong. Ini Mbak E sampai kesalip-salip ini. Heeh, sakit ya, Mbak. Apa sayang? Kentang sama telur. Telur yang mana, No? Yang dadar masih ada. Sama telur dadar. Ini wae sayang. Laris ya, Mbak ya. Alhamdulillah. Dadar, ya. Ini sayang. Berapa, Mbak, kalau kayak ini gitu? Ini 10.000 aja. 10.000. Nasi kotaknya 6.000, telurnya 4.000. Telur 4.000, Lur, padahal kulaan mentah 2.500, Lur. Ya Allah. Murah ya, Lur.